Skuad Amanita ini terdiri dalam kalangan anggota dan pegawai PDRM yang berperanan memupuk kesedaran orang ramai, khususnya wanita, mengenai keselamatan diri serta cara melindungi kawasan kejiranan masing-masing. Sehubungan itu, semua ibu pejabat polis daerah di seluruh negara akan dijadikan pusat pengagihan dan penyimpanan bantuan bekalan makanan yang diberikan melalui op bantu. Anggota rela di lapangan akan ditugaskan untuk melakukan rondaan bagi mendapatkan maklumat dan bagi tujuan penyaluran bantuan kepada mana-mana individu yang memerlukan bantuan segera. Mana-mana individu yang telah terputus bekalan makanan, kita minta supaya memaklumkan kepada APD dan kalau boleh hadir ke APD berdekatan untuk mendapatkan bantuan. Dan bagi individu yang tidak dapat hadir, mereka diminta menghubungi APD berhampiran melalui talian rasmi APD atau melalui talian WhatsApp khas op bantu yang akan kita maklumkan kepada semua penduduk di sekitaran IPD kita. Skuad Amanita dan anggota rela di lapangan akan ditugaskan untuk menyampaikan bantuan segera. Semua maklumat yang diterima oleh pihak IPD dan rela akan kita selaraskan bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi tindakan selanjutnya. Dan untuk mengelakkan daripada masalah pertindihan, kita akan meneruskan kerjasama ini supaya ianya bermula daripada op bantu dan insya-Allah akan kita teruskan demi atas nama perjuangan untuk membantu rakyat, untuk kita memastikan program prihatin yang selama ini dibawa oleh Kementerian Wanita ini akan mencapai matlamatnya. Seiring dengan cogan kata polis sedia berkhidmat dan rela setia berbakti, pelaksanaan op bantu mencerminkan keprihatinan jabatan dan agensi penguatkuasaan kerajaan dalam membantu golongan rentan yang terkesan akibat penularan COVID-19 dalam negara. Saya mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk memaklumkan bahawa semua agensi-agensi di bawah kerajaan ini yang diketuai oleh PDRM, walaupun kita berikan tugas utama dari segi enforcementnya, tetapi dalam waktu yang sama kita juga mahu membantu rakyat. Dan inilah satu-satunya program yang kita jadikan untuk mengimbangkan kedua-dua apa yang kita lakukan sebagai badan yang menentukan undang-undang diambil keprihatinan, begitu juga dengan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat di bawah sana.